Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini. Tentunya Mimin ada kabar nih dari L2W ya. Di sini kita harus isi kolom komen yuk lagu-lagu Dede sama Bang Billar yang menjadi favorit kalian dan paling bikin merinding. Jangan lupa diisi ya guys, setelah lagu Dede tayang nanti bakalan ada event seru-seruan dari L2W. Menurut kalian lagu Dede yang mana nih yang paling bikin kalian merinding? Terus lagu Bang Billar yang mana yang selalu jadi favorit kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga Cinta Abadi Leslar Tetaplah Setia Bersamaku akan tayang besok hari Minggu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di ANTV ya. Dan ANTV official pun menuliskan sebuah caption, Cinta Abadi Leslar Tetaplah Setia Bersamaku Minggu 2 Januari 2022 jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Wah, Papa Billar baru pertama kali nih beli popok buat BBL. Dan ini dia curahan hati Bunda Lesti yang terharu bisa menjadi seorang ibu. Tentunya penasaran kan? Saksikan Cinta Abadi Leslar besok ya, pukul 9.30 WIB hanya di ANTV. Dan tentunya siapkan tisu untuk menonton Cal besok ya, karena benar-benar bikin terharu. Dan bahkan bisa jadi mewek nih guys, soalnya baru pertama kali nih Papa Billar beli popok dan terharunya Dede Lesti menjadi seorang ibu. Kemudian kita OTW yuk ke fashionnya BBL, di mana Bunda Lesti menggunakan kain untuk menutupi kalau BBL menyusu nih guys. Ini bermerek Moimum ya, harganya Rp199.000. Wow. Dan kalau menurut kalian untuk kain penutup ini dinamakan apa ya? Kalau menurut Mimin sih ini untuk nutupin kalau BBL mau menyusu. Dan ini juga ada unggahan terbaru di mana baru diunggah ya. Ini timbunan vitamin ketika Dede Lesti Kejora acara 7 bulanan kemarin. Masya Allah, bikin baper ya. Coba nih pada saat itu langsung diunggah, pasti rame banget guys. Tentunya vitamin atau timbunan vitamin gini aja udah seneng dan bahagianya luar biasa. Apalagi ditambah kalau wajah BBL segera diunggah nih, Masya Allah ini pasti trending. Tapi jangan sampai ketinggalan nih, tanggal 8 nanti ya kita harus sabar untuk menunggu launching perdananya BBL di Indosiar. Bahkan ada Polisi Leslar mengunggah caption, penampilan perdana BBL hanya ada di Indosiar, segera. Jadi sabar ya untuk para fans and lovers, termasuk Mimin juga harus sabar. Baru-baru ini BBL trending di burung biru karena Leslar lovers sangat antusias menyambut kelahirannya BBL. Dan banyak sekali Leslar lovers yang masih penasaran dengan sosok BBL, seperti apakah wajah gantengnya, apakah mirip Bunda ataukah Papa Billar? Dari pihak Indosiar pun memberikan sinyal untuk tayang perdana sosok BBL. Dan Leslar lovers pun tetap sabar menunggu tayang perdana itu. Namun jadwal dan waktu belum ditentukan sampai sekarang ya guys. Pertanyaan ini, apakah Leslar lovers masih penasaran dengan sosok wujud BBL? Tentu banget ya.
Dan alhamdulillah ada kabar bahagia, kabar trending dari lagu terviral Rosa Kali Lesti Kejora dengan judul lagu Hati Yang Kau Sakiti versi Korea ya. Ini sudah menempati trending 9 di RCTI Entertainment. Wow, luar biasa ya, baru 2 hari udah trending 9. Kemudian kita OTW ke fashionnya Rizky Billar, di mana kakak Rizky Billar memakai baju Alexander M Queen ketika tadi malam ya, acara menyambut tahun baru, harganya Rp5.115.000. Wow wow wow, ini harganya bisa bikin melongo ya. Harga baju kakak Rizky Billar ini kayak harga motor. Dan untuk selanjutnya, kabar bahagia juga datang dari Hip Award 2021. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar dinobatkan menjadi the winner pasangan paling nge-hip 2021. Masya Allah guys, diborong Leslar nih untuk artis wanita paling nge-hip juga. Ini Lesti Kejora juga memenangkan artis wanita paling nge-hip ya. Kemudian untuk artis pria paling ngehip dimenangkan oleh Rizky Billar. Artinya setiap nominasi diborong oleh Lesti dan Rizky Billar. Dari artis pria dan wanita paling ngehip serta pasangan paling ngehip 2021, Lesti dan Rizky Billar menjadi the winner-nya. Wah, alhamdulillah ya. Ini rezeki anak soleh dan soleha banget. Bangga, so proud of you Leslar. Dan untuk itu kita bangga banget sebagai fans Leslar Lovers. Kita selalu kompak untuk mendukung idola kita. Makanya kita juga harus bisa membuat idola kita bangga juga sama kita Leslar Lovers. Tetap solid, tetap kompak ya untuk mewujudkan cita-cita idola kita. Mudah-mudahan tahun depan Dede Lesti Kejora bisa membuat album ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar bersama Mimin di Lester Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.